Terima kasih. Yeah, goal accomplished in the sense of All-Star game. Yeah, also you. I want to represent the nation as good as possible, and together with FC Dallas, I think we're gonna make a great couple of days there and show who I am and be there with a smiling face all the time. Pasti kita akan sekali cek lagi pemain-pemain diaspora yang mempunyai paspor Indonesia, termasuk ada beberapa dari seleksi ASCOR yang belum kita pantau, termasuk ada Liga Top Skor Nasional yang baru akan berjalan di tanggal 8 sama 12 sampai tanggal 12. Itu yang akan kita lihat, dan kita akan panggil mereka dan kita lihat siapa yang bisa kita bawa di Indonesia. Saya masih menunggu beberapa masukan dari beberapa yang biasa berhubungan dengan pemain-pemain diaspora ya. Jadi kita melihat siapapun nanti pemain diaspora ya, akan kita lihat semuanya, dan pasti semua pemain diaspora itu harus punya paspor Indonesia, dan semuanya pasti akan kita lihat dulu. Jadi tidak bisa ya pemain diaspora pasti masuk, saya enggak, tapi saya akan lihat dulu mereka apakah dia layak atau tidak untuk bergabung di. Saya just nak give flowers. Yeah. Saya nak memberikan bunga. Yeah. Kepada pemain kegemaran saya di Asia Tenggara pada ketika ini. Siapa? Marcelinho Ferdinand. Dia ada swagger, dia ada fearlessness, body language dia di atas padang, gerak-geri, lenggok badan dia, cara dia memegang bola, cara dia hold bola, cara dia mengambil penalti. He's such a good character. Dia kadang-kadang bila tengok pemain bola sepak ni, kadang-kadang they are really good players, tapi tak semestinya sedap untuk dipandang mata. Ya. Sometimes you can watch the best players in the world, tapi kadang-kadang tak semestinya mereka sedap untuk dipandang dengan mata kasar. Tapi Marcelinho Ferdinand sedap sangat kau nak tengok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sepak bola Indonesia, salam pecinta timnas, salam pecinta Liga Indonesia, dan salam pecinta bola dunia pada umumnya. Mudah-mudahan teman-teman semua yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan dan selalu diberikan rezeki yang lancar. Amin ya Allah, amin. Teman-teman semua, kita tengok di awal tadi ya, bahwa ada 4 video yang menurut saya sangat menarik untuk kita diskusikan. Yang pertama adalah mengenai siapa sih Martin Paes, yang dimana dia terpilih untuk mewakili FC Dallas di MLS Star, yang dimana itu Messi juga akan ikut tergabung dalam MLS Star. Jadi MLS Star itu seperti ya kumpulan pemain-pemain terbaik di Liga Amerika, dikumpulkan dalam satu tim, nanti akan bertanding melawan tim juara seperti zamannya ESL kita ya, ada ESL All Star. Pemain-pemain terbaik dari semua klub dikumpulkan, termasuk pelatih klubnya, nanti akan melawan sang juara di liga tersebut. Sayangnya sih sejak era ISL nggak ada lagi ini ya, perang bintang. Nah, disebutnya itu perang bintang, teman-teman semua. Dan si Martin Paes ini emang terpilih, Messi juga terpilih, artinya Messi sama Martin Paes akan bermain dalam satu lapangan di dalam tim yang sama. Sangat menarik untuk kita nantikan ya, gimana pertandingannya. Ya walaupun emang Martin Paes itu statusnya ataupun nasibnya masih belum jelas, apakah dia bisa menjadi debut bersama timnas kita di babak ketiga, tapi nggak tahu sih, tapi emang sangat dibutuhkan. Yang kedua adalah ternyata teman-teman semua di timnas U16, Nova Arianto mengatakan bahwa masih akan mencari pemain diaspora ataupun pemain keturunan untuk memperkuat skuadnya, di mana emang kita ketahui pemain kita ataupun timnas kita itu menempati peringkat ketiga mengalahkan Vietnam 0-5, dan nanti akan kembali melanjutkan kiprahnya di kualifikasi Piala Asia U17. Dan Nova ini emang
masih membutuhkan pemain-pemain keturunan ataupun diaspora yang memiliki kualitas, dengan catatan memiliki paspor Indonesia seperti si Baker itu ya. Matthew Baker itu kan dia memiliki dua kewarganegaraan, Indonesia sama apa, paspor Indonesia sama paspor Australia, tapi dia memilih paspor Indonesia, apa, warga negara Indonesia, di mana ketika sudah memiliki warga negara Indonesia dia hanya punya satu kewarganegaraan. Emang undang-undang kita itu di Indonesia hanya boleh satu kewarganegaraan, tidak boleh ganda kewarganegaraan. Yang ke tadi yang ketiga ya, ini sih lebih kepada perayaan ya, itu hanya pemanis video. Australia keluar sebagai juara Piala AFF U16 mengalahkan Thailand di adu penalti dengan full time-nya itu 1-1. Artinya Australia ini memang memiliki level yang sama untuk kelompok usia. Ketika melawan timnas kita kalah 3-5 dengan 10 pemain, kita mampu meladeni pemainan Australia dan kita mampu menyerang. Ketika lawan Thailand juga sama, artinya banyak yang mengatakan Australia ngapain sih ikut AFF gini. Justru itu menjadi hal yang bagus bagi finalis Piala AFF, yang dimana emang kita ketahui sepak bola Australia lebih maju lah, artinya memiliki pesaing yang lebih kuat supaya tidak lagi Vietnam, Indonesia, Malaysia itu aja yang juara. Tapi kan ada dinamika dan Australia ini dapat juara juga sih. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy. Video berikutnya datang dari Bung Binder. Kita simak ya. Mungkin gak cocok ini gaji, mungkin negosiasi gaji Anda seperti itu juga. Semoga Kosin cepat pulih. Salam buat Kosin ya, dari saya. Oh, itu harus dijawab. Siap, Pak. Ini yang saya mau ngomong. Okay, you can give interview. Yeah. Mau ngomong apa aja, silakan. Yeah. Mau menceritakan pengalaman, silakan. Tapi sebagai pemain timnas yang sekarang mulai menjadi role model, harus benar-benar menjaga. Iya kan? Jadi kalau ada yang pernah menanyakan kepada saya, off the record, kok Anda gak kritik PSSI? Coba Anda kasih saya bahan untuk kritik PSSI. Jadi seperti yang tadi Bapak katakan, Shintayong belum tanda tangan kontrak. Uh-huh. Iya kan? Kenapa nih? Padahal kan sudah ada penjelasan dari Ketua Umum Pak Erick Thohir. Dan ini sebenarnya hal yang normal. Okay. Ini Indonesia, bos. Oh gitu ya? Iya dong. Gak drama, gak makan ini. Apa nelakor? Lu tuh kan sikpah yang ada wa. Hongko ni ngekete no seleksyon ya. Itu naga de, daigyo senshi, kono mae, hango wo irekaete mas. Kada atasiku yonda senshi wo, どうしたらどれだけこう代表に入れるかっていうのをここに見たいと思います。だから今回から初めて海外からの選手が参加しているので、私たちは本当にしっかり見極めたいなと思ってます。この後ももう一人来る予定です。今日見た段階ではすごくスピードがあるので楽しみにしています。26、7名を呼ぶ予定です。ただ海外から来たり、ちょっとまだ来れてない選手いるんですが、最終的には25人から20名にする予定です。香港の本当強さっていうのは分かってないですが、まあ、強い弱い関係なしに、インドネシアの女子の代表がどれだけできるかっていうのを見てみたいと思います。The first one is the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, because he's the best of people, and I really look up to him. Tadi ya, sebenarnya semua ada dari podcaster Malaysia, dari siapa tuh, lumayan cukup terkenal juga, bahwa mengungkapkan sangat ada satu pemain yang sangat dia senangi, yaitu Marcelino Ferdinand. Ketika dia bermain di lapangan, memberikan warna yang bagus, dan ketika dia pegang bola memberikan sesuatu yang indah ketika dia memegang bola. Iya sih benar, cuma kadang-kadang Marcelino emang harus terus banyak belajar ketika mengambil keputusan. Tapi artinya poinnya adalah emang Marcelino Ferdinand diakui bukan hanya oleh warga negaranya sendiri, tapi emang oleh warga negara asing juga dia sangat diakui juga. Potensi bakatnya sangat luar biasa. Terus tadi di ada podcast ya Bung Binder dengan Arya Sinulinga. Bung Binder itu salah satu apa ya
pengamat yang mempunyai hasil analisa yang sangat objektif sejauh ini. Sejauh ini ya, artinya ketika dia bilang bagus ya bagus, ketika dia bilang buruk ya buruk. Seperti dia berani mengungkapkan, waktu itu pernah ditanya siapa pelatih terbaik Liga 1, dia mengungkapkan Thomas Doll. Padahal Thomas Doll Persija itu di musim kemarin hanya menduduki peringkat ke-8. Artinya apa? Dia melihat sisi lainnya, melihat sisi lain bahwa Thomas Doll mampu membuat Persija di level pemainan yang sangat berbeda. Ketika dia ditanya siapa pemain yang terbaik yang layak, bukan Francisco Rivera tapi Ciro Alves, karena Ciro Alves memberikan secara statistik memberikan asis ataupun gol lebih banyak daripada Francisco Rivera. Sejauh ini Bung Toel emang sangat objektif dalam menilai. Bung Binder. Dan hanya dengan Bung Toel sudah tidak bisa objektif, dia hanya persepsi dari anggapan sendiri aja sih. Tapi ya itu salah ya, enggak juga, itu adalah haknya dia juga. Dan Bung Binder mengatakan memang di Indonesia tidak drama, didamakan. Ini kalimat yang benar-benar menunjukkan sindiran terhadap media-media yang betul-betul menggoreng sesuatu yang sangat kontroversial. Tapi ya enggak masalah juga, enggak salah juga, itulah kita hidup di negara demokrasi yaitu Indonesia, bebas berpendapat dengan akibat sebab yang harus dipertanggungjawabkan. Kita ngomong apapun itu dilindungi oleh hak-hak konstitusi. Di kita nyebrang ke timnas wanita, kadang-kadang timnas wanita sejak datangnya pelatih asing ya dari Jepang itu sedikit-sedikit memang ada progres, walaupun memang liga kita, liga wanita belum ada ataupun belum terlaksana ya, nunggu mungkin 1-2 tahun, tapi ada progresnya. Kita uji coba melawan Bahrain itu menang juga 2 kali uji coba. Terus juga kita kedatangan pemain diaspora 2 dan dia menganggap si pelatih timnas wanita ini memberikan pendapat bahwa 2 pemain ini memiliki kecepatan yang sangat bagus, artinya ya memiliki skill bagus ya, tinggal nanti menunggu 1 lagi pemain yang akan datang, pemain keturunan. Dan next dia timnas wanita akan melawan timnas Hong Kong, tapi kadang-kadang uji coba kemarin melawan timnas Bahrain memang tidak ditayangkan ya di stasiun televisi. Sangat disayangkan, seharusnya ditayangkan juga supaya kita secara masyarakat secara umum mampu melihat seperti apa permainan timnas wanita secara langsung full. Dan yang terakhir penutup dari datang dari Ragnar Oratmangun, ketika ditanya siapa sosok yang menginspirasi, dia menjawab adalah Muhammad karena dia adalah seorang muslim, dan bagi seluruh orang muslim pasti akan menjadikan Muhammad adalah sosok inspirasi nomor 1 yang benar memang sangat dimuliakan. Dan kita mudah-mudahan selalu diberikan syafaat, mudah-mudahan kita di akhir nanti hidup kita sebagai muslim mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sehingga kita akan masuk surga. Amin ya Allah ya Alamin. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya, kita diskusikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sepak bola Indonesia.